Selamat datang kembali. Dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara mengganti gear blender Cosmos CB802. Di sini kita siapkan gear yang baru, gear pengganti. Kemudian kita siapkan obeng. Kemudian ini adalah blendernya. Di sini gearnya aus. Bisa kita lihat di sini, ini gearnya sudah aus, berbeda dengan yang baru. Ini masih full tinggi. Selanjutnya kita akan mengganti gearnya ini agar bisa kita gunakan kembali. Pertama-tama kita buka dulu skrup di belakangnya, karena kalau kita putar ini gearnya, mesinnya tetap berputar sehingga tidak akan terlepas. Jadi kita harus membuka skrupnya di belakang agar kita bisa memegang kipas mesinnya. Kita buka, ini ada 3 skrupnya. Seperti ini kita pegang, kemudian kita putar. Kita putar searah jarum jam. Ini sudah terlepas. Kemudian kita siapkan gear penggantinya. Kita masukkan, kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Sudah masuk. Ini sudah bisa berputar. Jadi ini mesin di bawahnya ini berputar sama dengan gearnya, jadi harus kita pegang agar bisa melepas maupun memasangnya. Pas ini bisa harus kita pegang. Setelah selesai, kita tutup kembali. Ini kalau mau lihat mesin bagian bawahnya seperti ini, kita tutup kembali. Kita perhatikan kabelnya ini di luar sini agar tidak kena kipasnya. Nah, kita tutup, kemudian kita kencangkan kembali. Ini sudah kencang, kita sudah kencang dan ininya sudah rapat. Kita bisa mencoba blender ini apakah sudah bisa atau belum. Ini dia blender yang sudah kita ganti gearnya menjadi gear yang baru. Kita coba untuk memblender, untuk digunakan memblender apakah sudah bisa atau belum. Ini kita sudah kencangkan, selanjutnya kita pencet. Ternyata sudah bisa digunakan untuk memblender. Sebelumnya ketika gearnya aus, ini mesinnya berputar tetapi blender di atasnya, pisaunya tidak berputar karena sudah aus gearnya. Setelah kita ganti dengan yang baru, ini sudah bisa kita gunakan untuk memblender lagi. Cukup murah dibandingkan kita servis. Ini cuma sekitar 15 ribuan saja untuk gear penggantinya. Demikian tutorial bagaimana cara mengganti gear blender Cosmos CB802. Semoga bermanfaat.
Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.